Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners. Selamat sore Medan, selamat sore Tribuners sekalian. Bersama kita yang ijo-ijo hari iya, ini. Iya, ijo-ijo. Kok bisa sama ya, ijo-ijo? Enggak direncanain. Iya, enggak direncanain. Iya. Ya, seperti biasa Tribuners, kita sudah siap memberikan 3 berita. Sorry, hari ini 2. 2 berita yang siap mengisi sore harinya Tribuners sekalian. Hari ini Medan siang-siang hujan. So biar far. Hujan. Kakak hujanan? Hujan. Kehujanan tadi? Kehujanan. Oh iya. Tapi makeupnya on point tuh masih? Kan baru. Oh, baru makeup. Iya, baru makeup. Itulah effortnya Triakibo. Dalam mengisi selamat sore Medan. Baik, ini di berita pertama Ica dulu, oke? Iya. Nah, ini di berita pertama Tribuners, ada seorang selebgram. Mungkin ini selebgram Medan kali ya? Mungkin. Bernama Wilda Halim melaporkan seorang pengemudi taksi online berinisial N karena membawa kabur pesanan. Waduh. Pesanan apa itu? Makanya, apa makanan kah, barang kah, atau gimana? Nah, Wilda menceritakan kronologis kejadian itu bermula dari dirinya memesan kue ulang tahun untuk suaminya di sebuah toko kue yang berada di Kota Medan pada 10 September 2022 silam. Waduh, udah lama. Nah, setelah membeli, ia pun memesan jasa taksi online untuk membawa kue ulang tahun tersebut agar diantarkan ke rumahnya yang berada di kawasan Kecamatan Medan Barat. Wilda ini, si Wilda ini telepon nanya kok nggak sampai nih barang yang udah dipesan, padahal di aplikasi udah diselesaikan sama si drivernya, si N ini nih. Nah, si N-nya ini malah marah-marah Tribuners. Ia mengatakan setelah itu dirinya juga sempat menghubungi kantor taksi online tersebut, namun tidak ada tanggapan. Karena merasa kesal, dia pun memposting curahan hatinya ke media sosial dan sempat viral. Dia mengatakan ternyata postingannya itu sampai kepada pengemudi taksi online yang ternyata merupakan seorang wanita. Oke. Berarti drivernya ini adalah wanita. Beberapa hari kemudian, pengemudi tersebut mencari Wilda di Instagram. Kemudian si driver ini membuat laporan ke Polrestabes Medan bahwasanya Wilda sudah mencemarkan nama baik dia. Waduh, ini yang melarikan, yang melapor, Kak. Wilda mengatakan merasa nggak terima nih dengan perbuatan pengemudi taksi online tersebut. Ia pun juga membuat laporan atas kasus penggelapan yang dilakukannya ke Polda Sumut. Oke, kira-kira apa barangnya? Barangnya tadi kue ya, kue. Sorry. Nah, tapi kenapa sampai kue apa sih gitu? Kue ulang tahun mungkin ya berharga lah Kak, karena kan ini kita mau momen kan. Tapi dibawa kabur. Nah, tapi kenapa malah si pengemudinya yang melaporkan Wilda, kira-kira apa alasannya? Kita akan tanya-tanya ke reporter di lapangan nanti. Tapi sebelum itu kita saksikan dulu video yang berikut ini. Kertasnya di rumah Wilda gak ada yang langsung. Ini bukti pesanannya Bang, ya kan? Dia jalan lah dari Howi sampai ke rumah kami. Inilah bukti dia. Ini kan dia masih ngambil lah jalan, dia mungkin 15 menit lah bawa jalan sampai rumah kami 551, ya kan? Gitu, itu aja sih bukti. Yang lainnya Bang, bukti dia pengambilan kuenya nih. Nah, 1709 di PAB ya Bu, gitu. Ini dari drivernya ya Bang? Ini dari toko kuenya. Oh, toko kuenya. Ini pesanan kita jam 12 kan, tapi diambil jam 5 gitu. Pres sendiri ini tahu gak ini identitasnya? Inisial. Inisial ya? Iya, inisialnya apa? N. Inisial N. Perempuan ya Kak? Iya, cewek. Tapi sejauh ini masih berkomunikasi dengan dia? Gak pernah. Enggak pernah. Setelah mediasi. Mediasi. Ini mediasi kita kan gitu ya? Mediasi tahun lalu, udah tahun lalu loh. 2023. Nah, itu pasti. Bulan berapa? Aduh. Dan masih ada sih katanya sih. Terakhir komunikasi itu nggak komunikasi secara ini personal, nggak komunikasi by media aja, mediasi kan ketemu. Terus pas ketemunya kiranya masih ya damai-damai udahlah, kita pun nggak mau ribut-ribut ya kan, agak bejat. Tapi pas dia pas mediasi itu, pas dia mengungkapkan itu dia langsung minta sekitar nominal harganya 100 juta. Dia langsung bilang kerugian yang dia dapat itu 100 juta karena nama baik dia udah tercemar kan, dia kayak gitu Bang. Untuk sejauh ini dari pihak kantor ojolnya sendiri sempat ada tanggapan nggak? Kita beberapa kali ke pihak Grab ya, cuma pihak Grab nggak ada tanggapan sih soal perihal drivernya. Malah dia pihak Grabnya sempat bilang kalau kalian mau proses
hukum di luar dari kalian mau proses ini di luar dari masalah Grab, nggak boleh masuk di proses hukum. Itu dia sang selebgram ya, Wildalim. Oke. Nah, tadi Kak Tria juga penasaran ya, kenapa ini kan udah di 2022 tuh kejadiannya, kenapa sekarang ini masih diangkat lagi? Kenapa di 2024 gitu loh? Ini reporter lah yang bisa menjawab ya, Kak. Saya juga gak bisa ngejawab. Untuk itu telah bersedia di lapangan ada Bang Alfiansyah. Halo Bang Alfiansyah, selamat sore. Pangkas lagi. Halo, selamat sore Tria dan Bisa. Bang Alfiansyah ini sering kali rambut baru loh katanya. Hobi ya Bang ke barbershop ya Bang? Oke, Bang Alfiansyah mungkin boleh dijelasin dulu terkait kronologinya. Mungkin dari tadi ya menjelaskan ke kami ada yang kurang jelas gitu. Iya, pastinya dari Tribunas. Dan memang kemarin kita mewawancarai seorang bernama Wilda Halim, di mana dia saat itu mengaku menjadi korban di mana barang pesanannya yang merupakan kue ulang tahun yang tidak diberikan kepada suaminya itu dibawa kabur oleh pengemudi taksi online begitu. Namun kejadian itu memang sudah 2 tahun yang lalu, sekitar tahun 2022. Mana awalnya tuh memang menurutnya kejadian itu bermula dari dia memesan kue begitu di salah satu toko kue begitu, dan memakai jasa taksi online begitu. Namun barang yang dipesannya itu tidak kunjung sampai begitu, tapi di aplikasi taksi online-nya itu sudah selesai begitu pengirimannya, namun barangnya tidak diterima. Dia pun sempat menghubungi pihak taksi online-nya dan menanyakan perihal tersebut, namun menurutnya itu tidak ada dia tidak puas dengan tanggapan dari pihak taksi online ini sendiri. Nah, kemudian dia memposting curahan hatinya itu ke media sosial gitu, dan ternyata sempat viral gitu, dan kemudian ternyata postingan ini dibaca oleh si driver ini yang merupakan seorang perempuan begitu. Okay. Namun si perempuan ini, si drivernya ini melaporkan si Wilda ini ke Polrestabes Medan begitu atas kasus pencemaran nama baik gitu. Karena pun dia tidak terima dan merasa jadi korban, akhirnya si Wilda ini pun melapor ke Polda Sumatera Utara begitu. Namun saat ini menurut pengakuannya itu laporannya sudah dilimpahkan ke Polrestabes Medan. Kemudian di mana dua laporan tersebut saat ini ditangani oleh pihak Polrestabes Medan. Nah, katanya memang mereka ini sempat dimediasi begitu dengan pihak kepolisian, di mana saat itu si driver ini malah minta uang damai begitu sebesar 100 juta begitu. Sorry, dan siapanya yang mau minta uang damai Bang? Driver N ini meminta uang damai itu sebesar 100 juta. Nah, si Wilda ini merasa itu kurang cocok begitu dengan tawaran yang ditawarkan oleh si Wilda ini, sehingga dia pun ingin agar kasusnya itu diselesaikan dengan secara profesional begitu, dengan restorasi justice begitu. Namun sampai saat ini belum diketahui begitu bagaimana laporannya. Kemarin juga kita sempat di Kasar Reskrim Polrestabes Medan, namun hingga sampai saat ini Kasar Reskrim ini belum berikan tanggapannya begitu. Oke Bang, apakah yang duluan melaporkan itu kan si driver ini ya, driver ojol berinisial N ini. Nah, apakah ia itu melaporkannya itu pada tahun 2022, dan kapan si selebgram Wilda ini melaporkan balik si apanya Bang? Ojolnya. Ya, beberapa hari kemudian setelah dia mengetahui dia itu dilaporkan oleh si pengemudi ini, dia juga melaporkan ke Polda begitu. Berarti pada tahun 2022 ya Bang ya? Ya, pada tahun 2022. Lalu ini udah 2024, udah sampai mana Bang kasusnya? Di kepolisian? Nah, dia pun
sampai saat ini masih menantikan keadilan ya itu dirinya, karena memang sudah 2 tahun itu laporannya masih mangkrak di kantor polisi. Nah, malahan dia ini sempat mendapatkan kabar bahwasanya laporan yang dari si driver itu yang diproses, sedangkan laporan yang dia itu tidak diproses begitu, sehingga dia pun akhirnya naikkan ke media begitu atas kasusnya agar bisa mendapatkan perhatian gitu, khusus dari pihak kepolisian. Baik, ini kan keduanya saling melapor Bang, apakah keduanya ini menjadi dipanggil sama kepolisian gitu ya untuk menjadi saksi di kasus satu sama lain gitu? Ya memang pada prosesnya kalau saling melapor ini memang bakal dipanggil juga ya keduanya. Keduanya, oke. Okay. Namun sampai saat ini belum ada keterangan dari pihak kepolisian, makanya kita belum tahu juga ini sampai mana prosesnya itu di kantor polisi. Oke, okay, tim kita udah bisa menghubungi si pihak driver online-nya nggak Bang? Kenapa dia melarikan kue ulang tahunnya, atau dia punya cerita tersendiri gitu sehingga melakukan hal tersebut? Nah, sampai saat ini juga kita belum ketemu dan belum sempat berbicara dan menanyakan kronologis untuk versi dari si pengemudi taksi online ini. Kita masih mencari cari kontaknya agar bisa berkomunikasi. Berkomunikasi ya. Tapi memang selebgramnya ini berusaha menggait media untuk menaikkan kasus ini gitu belakangan ini. Ya, dia memang naikkan ke media itu biar agar kasusnya itu menjadi perhatian dan bisa diproses terang, ya. Gitu, bagaimana kelanjutan proses hukumnya begitu. Oke. Okay. Berarti Bang, di saat si drivernya itu minta 100 juta, apakah si selebgram ini ada nego atau udah langsung dia atau menolak melaporkan gitu, langsung melaporkan aja lah ke polisi nih? Ya waktu di mediasi itu dia pun sempat shock ya dengan mendengar uang harga yang dipatok dipatok 100 juta. Dia pun keberatan begitu karena dia pun merasa korban begitu, merasa korban dalam kejadian ini di mana akunya itu dilarikan oleh kasus online ini, kemudian dia dilaporkan begitu, dia merasa keberatan begitu akan hal itu. Oh, oke okay Bang, sorry. Berarti Mbak Wilda ini mencantumkan nama asli si driver gitu ya, sehingga dia tersinggung dan merasa nama baiknya dicemarkan gitu Bang? Mungkin begitulah, makanya bisa diketahui oleh si driver ini dan dia tidak terima begitu. Ada nggak Bang tanggapan dari pihak ojek online-nya ini yang menaungi si driver? Nah, itu tanggapannya kemarin kita tanya juga dengan si korbannya ya, atau si Yuda ini, dia mengatakan dosennya dosen itu prosesnya jika mau dibawa ke ranah hukum itu kembali kepada personalnya masing-masing begitu, tidak ada hubungannya dengan kantor dari taksi online sendiri. Meskipun si drivernya ini tidak mengantarkan pesanan sampai dengan selamat ya Bang? Iya, begitu menurut pengakuan dari si Oke, okay, harusnya itu agak keliru sih di situ ya untuk kantornya ya. Oke, okay, terima kasih banyak Bu Alfiansyah. Kak Tria, ada lagi? Udah cukup ya. Ditunggu update informasinya Bang, apakah keduanya bisa mediasi kah atau bagaimana nih? Ada dua kasus soalnya. Oke, okay, Bang Alfiansyah, selamat beraktivitas kembali ya. Selamat sore. Sumpah zong kali sih. Zong, iya. Zong kali sih selebgram ini. Dia yang mesan gitu ya, nggak dapat malah dia dilaporkan gitu. Iya. Padahal Kak Ica juga menemukan banyak teman-teman Ica ya, memang nggak selebgram sih. Kayak gitu, lah, misalnya ada kekeliruan di ojek online gitu. Nanti dia SS tuh, misalnya dia ada pelecehan gitu kan, pelecehan dikit-dikit gitu. Dia SS namanya, BK-nya biar kayak mengedukasi teman-teman tuh hati-hati ya gitu ya. Kalau misalnya dapat driver bapak ini, dan biasa tuh dia ngetag ke akun si company-nya si ojolnya dan ojol itu bakalan ngerespon, entah itu memberikan sanksi kalau memang terbukti sanksi kepada si drivernya gitu. Tapi ini agak lucu kalau misalnya si perusahaannya yang menaungi itu nggak bertanggung jawab gitu ya. Maksudnya nggak yang
memberikan perhatian lah mungkin. Apakah dipanggil si drivernya ini diminta klarifikasi atau gimana? Ini agak lucu sih sebenarnya Tribuners ya. Tapi ya semoga aja apalagi bisa. Apalagi nominalnya tuh 100 juta ini. Ini negosiasinya ya. Dia. Nah iya, itu dia itu juga janggalnya Tribuners. Kita perlu memperdalam kasus ini dari sisi si drivernya karena dia minta uang negosiasi itu 100 juta rupiah gitu. 100 juta rupiah bukan uang yang sedikit ya. Di tengah kasusnya itu yang dia yang salah gak sih gitu kalau gak mengantarkan dengan baik gitu. Nah tapi ya semoga aja dengan viralnya kasus ini kembali, si si driver ojol berinisial N ini bisa mengklarifikasi lah, atau setidaknya membeberkan fakta POV dari dia gitu, point of view dari dianya. Oke, untuk tadi Kak Tri gak nanya ya, kuenya kue apa bang? Rasa apa bang? Coklat? Bingung lah bang Pian ya kan, dikorek-koreknya lagi, dicari taunya sama selebgram. Kayak kemarin martabak dicari, martabak apa bang? Lucu. So cute ini, Kak Tri kibung kita nih. Oke, di berita kedua ada apa Kak? Berita kedua ini ada akses menuju objek wisata Tangkahan yang berada di Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara lumpuh total. Waduh, kenapa tuh? Aduh, pasalnya jembatan Sei Air Tenang yang menghubungkan Kecamatan Padang Tualang dan Batang Serangan, Kabupaten Langkat saat ini ambruk. Oke. Tak hanya lumpuh total, warga yang bertempat tinggal di Kecamatan Batang Serangan juga terisolasi. Kayak udah kena COVID ya, terisolasi. Iya. Sinaga, seorang warga mengatakan ada ribuan kakak yang bermukim di Kecamatan Batang Serangan dan masyarakat sangat membutuhkan jembatan ini sebagai akses pertumbuhan ekonomi. Perlu diketahui, jembatan yang sudah bertahun-tahun rusak ini ambruk saat satu unit truk bermuatan material pasir dan batu dari galian C dengan tonase besar tengah melintas pada Selasa 11 Juni 2024 sore. Kejadian ini beredar viral di media sosial. Amatan wartawan di dalam video, truk yang tengah melintas tersebut nyaris masuk ke dalam sungai. Oh, oke, berarti dia menyeberangi jembatan. Iya, si truk itu nyebrangin jembatan, ambruk, masuklah dia, jenget deh ini. Terputuslah itu terputus lalu lintas di sana ya. Kira-kira gimana keadaannya? Tribuners, kita saksikan dulu ya video yang berikut ini. Aku banyak udah kemati sini. Mana bisa? Kami itu pasang yang foto-foto itu. Iya. Enggaklah, memang rencana babu. Pak, Sinaga. Oke. Sinaga bikin di situ. Oh, Pak, ini gimana nih Pak? Masyarakat terisolasi nggak nih kalau kayak gini? Ya terisolasi lah. Jadi kami masyarakat Batang Serangan ini penuh harap kami ini secepatnya supaya bagus dibikin pemerintah. Secepatnya dibangun ini jembatan. Banyak ada masyarakat di dalam ini. Banyak lah, ribuan kakaknya, ribuan kakak yang membutuhkan nah apa ini jalan kita ini, jembatan kita ini. Ini kan jalan utama nih, Pak. Ya, iya, jalan ini. Provinsi nih. Jalan utama. Jalan utama lah. Jadi kalau kondisinya kayak gini nih macam mana masyarakat ini, Pak? Iya. Sama-sama bagaimana lah kan? Namanya pun urat nadi. Ah, kan? Kalau urat nadi itu putus, iya. Gimana jadinya? Tergelupak. Ah. Jadi harapan Bapak apa ini Pak? Ya, secepatnya lah kita bikin, kalau mau mau bikin usul, sama siapa kami bikin usul, biar secepatnya kami datang ke sana. Ya, udah siap rupanya Bapak ini ya. Agak emosi dia, iya, kan? Emosi gitu ya. Orang Medan tadi gitu tuh ya. Kalau dia lagi meluap-luap ditanya, padahal dia gak marah tuh, gitu tapi nadanya kayak marah. Oke. Ini kita reporternya siapa nih Kak Tria? Ada Bang Anil. Oh, oke, ada Bang Anil di lapangan. Halo Bang Anil, selamat sore.
Selamat sore Ica dan Pria. Hari Pangkas, reporter Tribun Medan. Pangkas semua ini ya. Oke, Bang Anil. Ini apa nih pasalnya Bang? Jembatan Sei Air Tenang ini kok bisa apa ya, ambrol gitu ya Bang ya? Apakah sebelumnya juga ada tanda-tanda kah atau emang hari ini pure tiba-tiba ambrol gitu? Baik, Kak Ica dan Pria, jadi memang jembatan Sei Air Tenang yang menghubungkan dua kecamatan, yaitu Kecamatan Batang Serangan dan Kecamatan Padang Tualang, memang sudah rusak ya. Rusaknya itu bukan hanya baru satu atau dua hari atau berbulan, tapi sudah hampir 3 tahun jembatan ini sudah rusak seperti itu. Jembatan ini mulanya dibangun pada sejak tahun 2018 lalu, namun pada tahun 2024 ini jembatan sudah ambrol ya, atau ambruk. Di mana pada saat satu unit truk bermuatan material galian C, itu batu dan pasir, itu saat melintas dan terprosok itu, sehingga jembatan pun terputus seperti itu. Untuk saat ini memang kondisi jembatan lumpuh total, karena selain ini menghubungkan dua kecamatan, antara Kecamatan Batang Serangan dan Padang Tualang, ini merupakan jalan utama apabila misalnya wisatawan yang berasal dari Indonesia ataupun mancanegara, ini merupakan jalur utama saat melintas ke objek wisata Tangkahan seperti itu, Pak. Namun dengan adanya kejadian ini, sehingga jalan utama ini terputus dan lumpuh total. Namun demikian, seperti tadi kita sudah sempat update juga ya terkait kejadian ini, ada jalan alternatif yang bisa dilalui oleh wisatawan, misalnya ingin hendak ke Tangkahan ataupun masyarakat yang dari Batang Serangan ke Padang Tualang. Itu ada jalan alternatif, yaitu jalan tersebut itu menempuh jarak ya, mencapai 3 km, agak lebih jauh ya dari jembatan Sei Air Tenang ini. Jalan itu tadi seperti disampaikan oleh Kasat Lantas Polres Rangkat, yaitu AKP Matuli Simanjorang, masyarakat itu akan masuk nanti dari Dusun Tegal Rejo menuju Desa Beteng Rejo seperti itu, Pak. Jadi ada jalan alternatif, namun jalan ini terbatas. Yang bisa dilalui itu menggunakan kendaraan roda 2, roda 3, roda 4 pribadi ya, Kak. Namun truk dari skala jenis truk tidak bisa melintas di dusun tersebut, Kak, seperti itu. Namun demikian, sampai saat ini memang untuk truk sendiri belum dievakuasi dari jembatan, masih menunggu alat berat seperti itu, Kak. Tadi kita juga sempat melakukan wawancara ya, dan langsung kejadian ini langsung ditangkapi oleh Kabis PUPR Sumut, karena jalan ini merupakan jalan provinsi, bukan jalan kabupaten. Jadi sehingga ini merupakan ranahnya dinas PUPR Sumatera Utara, yaitu tadi ada Pak Mulyono ya, yang sudah turun bersama Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Langkat, itu Pak Amril ya. Tadi mereka sudah melakukan peninjauan dan langsung melihat. Kita tadi sempat melakukan wawancara juga dengan beliau dan mengatakan memang jembatan ini nanti akan dibangun baru, Kak. Artinya jembatan ini akan dibangun baru dan dihancurkan lah seperti itu, dan dibuat baru. Nantinya proyek ini akan dikerjakan pada akhir Juli 2024 ini. Perkiraan siapnya kapan tuh, Bang? Untuk perkiraan siap itu akan memakan waktu 5-6 bulan, Kak. Anggaran yang dihabiskan untuk membangun jembatan ini sebesar 20 miliar, Kak. 20 miliar. Itu ya, pakai anggaran miliar dari mana, Bang? Bagaimana, Kak? Itu memakai anggaran dari mana? Anggaran dari dari provinsi ya, Kak, Sumatera Utara. Iya, Pemprov Sumut seperti itu. Oke, Bang Anil, ini kan selama berapa tadi? 5 bulan ya kurang lebih ya pengerjaannya? Ya, 5-6 bulan. 5-6 bulan itu apakah masyarakat serta wisatawan itu akan dialihkan ke rute yang tadi Abang bilang, atau memang untuk destinasi wisata di Langkat ini ditutup selama pengerjaan itu, Bang? Ya, akan dialihkan ya, pastinya akan dialihkan ke jalan alternatif yang tadi seperti saya sampaikan seperti itu, Pak. Namun ya itu tadi ya, membutuhkan waktu karena mengingat jaraknya cukup jauh. Lebih ya, 3 km dari dari jembatan Sei Air Tenang, mungkin ya membutuhkan waktu sekitar setengah jam lah gitu, Kak, untuk menyeberangi. Karena ini kan sungai ya, sungai yang apa ibaratnya, yang memisahkan antara Kecamatan Padang Tualang dan Batang Serangan seperti itu, Kak. Jadi ada jembatan lagi di jalan alternatif lainnya, namun hanya saja tidak bisa dilalui truk, segala jenis truk. Namun untuk roda 4 sendiri, yaitu jenis mobil pribadi, roda 2 dan roda 3 seperti itu, Kak Ica dan Kak.
Oke, Bang. Nah, untuk saat ini apakah destinasi wisata yang ada di Langkat tetap beroperasi seperti biasa atau terjadi penutupan sementara? Untuk operasi di Langkat ya, khususnya wisata yang ada di Kecamatan Serangan ini dan beberapa ada wisata lainnya, ya sampai saat ini masih beroperasi, tidak ada, belum ada dapat kita ya Kak informasi apakah akan ditutup atau bagaimana, tidak ada. Namun tadi kita pantau kita di lapangan, memang sampai saat hari ini bahkan tadi ada beberapa kali mobil dan sepeda motor yang hendak menuju ke wisata Tangkahan. Namun mereka cukup kaget ya melihat kok nggak bisa dilintasi seperti ini. Tadi sempat ada beberapa petugas dinas perhubungan dan masyarakat yang membantu untuk memberitahu dan alternatif tersebut Kak, sehingga bisa melakukan perjalanan menuju objek wisata Tangkahan. Baik, sejauh ini pantauan abang di lapangan ada nggak semacam apa ya spanduk or pamflet yang memberikan informasi lewat sini ya gitu, atau memang sekarang itu masih dinas, tim dinas perhubungan yang memberitahu manual kepada masyarakat? Ya tadi kita ada melihat rambu-rambu ya dari dinas perhubungan maupun ada beberapa petugas kepolisian dari Satlantas Polres Langkat yang berjaga-jaga di ini jalan-jalan alternatif, jalan masuk lah kita bilang. Jadi mereka nanti akan memberitahu kalau salah jalan ini akan menghubungkan dari Kecamatan Padang Tualang menuju ke Batang Serangan untuk sementara, mengingat jembatan CR Tentang ini ambruk ya, seperti itu Pak. Baik. Gimana tuh Bang nasib truknya? Masih tetap di situ atau udah diderek? Sampai tadi kita balik kanan ya dari lokasi itu sekitar pukul 3 sore masih di lokasi truknya. Jadi udah hampir 24 jam ya. Waduh. Karena kejadiannya jam 3 sore semalam ya, itu hari Selasa. Jadi sudah 24 jam gitu. Karena memang kondisi truknya pun ya tadi kita melihat kan truk itu membawa material batu dan pasir. Beberapa pekerja itu tampak mengeluarkan pasir dari truk untuk mengurangi beban yang nantinya akan dibantu dengan derek ya, mungkin alat berat untuk mengeluarkan truk dari jembatan itu. Oke, mungkin karena itu juga ya Bang, proses evakuasi truknya ini jadi terhambat gitu ya Bang ya? Ya benar, jadi memang untuk truk ini sebenarnya bukan truk yang kayak korban ya, bukan pertama kali korban truk ini. Jadi ada sebelumnya sudah ada truk juga yang terbalik, tapi pada saat itu kondisi jembatan tidak ambrol, jadi kondisinya itu masih di atas jembatan ini, tapi terbalik. Mengingat jalannya pada saat itu sudah berlubang gitu, jadi hanya dipasangkan seng atau macam penutup lagi gitu, supaya kendaraan roda 4, roda 2, roda 3, dan truk-truk ini tetap bisa melintas, seperti itu Pak. Baik. Ya, semoga aja ini truknya udah bisa dievakuasi segera ya Bang ya, dan pengerjaan si jembatannya juga bisa cepat agar masyarakat juga dengan mudah mengaksesnya. Baik, terima kasih banyak Bang Anil atas informasinya, sangat jelas sekali. Selamat beraktivitas kembali, selamat sore. Selamat sore Kak Ica dan Kak Pria, selamat sore Tribuners. Ya, jadi memang Langkat ini Kak menjadi salah satu apa ya lokasi yang di Sumatera Utara khususnya yang banyak kali destinasi wisata jadi sangat menjual. Nah, sangat disayangkan kalau misalnya ada kerusakan, mungkin belum fatal tapi tidak dilakukan apa ya pengobatan gitu, perbaikan. Gak dilakukan perbaikan karena ini nanti jadi fatal. Iya, memang jembatannya rusak sih, Ca. Pas Kakak datang ke sana, itu dia memang iya betul ada seng-sengnya tadi. Jadi kami pas melewatin itu, kami tuh selawat aja takut, takut jatuh gitu, takut jatuh. Nah, kayak gitu kan kayak kita prihatin juga ya. Iya. Dan sebagai wisatawan kita kan kayak jadi minus nih gitu. Maunya untuk warga sekitar mungkin atau yang mengelola wisata lah ya, diperbaiki dan diperhatikan lah untuk fasilitas-fasilitas umum yang ada di destinasi wisata. Karena menjadi barometer wisatawan juga kan, untuk mau kesini lagi enggak, kayak gitu. Kalau serem kan kita jadi enggak mau kesitu lagi, takut gitu. Apalagi di sana banyak wisatawannya dari Jakarta. Yaps, mancanegara juga Kak, banyak tuh bule-bule tuh ke Langkat sana. Tapi memang jalan kita ini ajanya yang aduh. Oke. Ya, ini yang lagi viral apa Kak Tria kira-kira belakangan? Oh, ini enggak sih Ana Hyanti yang nyanyi di apa ya tadi malam ya? Iya. Sebenarnya itu lucu kali gimana sih. Gimana pendapat Kakak tentang hal itu? Kan masalahnya dia kan ngantar anaknya nih. Kan? Ngantar anaknya. Jadi rupanya panitianya ini kayak ngajak lah, mau enggak nyanyi Mas Anang. Ya, tapi itu udah dari jauh-jauh hari kan. Maksudnya enggak mendadak kan? Mendadak. Okay. Nah, terus supaya
Mas Anang nih mau lah sama Ashantinya. Memang udah dikasih tahu lagu dua lagu okay. nasional, satu lagu bebas. Bebas. Nah, yang bebas inilah lagunya yang luar biasa, ya kan. Nah, tapi di lagu nasionalnya kenapa enggak ada lagu Indonesia Pusaka ya? Itu. Atau Bagimu Negeri? Itu kan yang lagu sakralnya ya katanya ya. Kalau ya saya juga enggak terlalu suka bola, tapi katanya itu lagu sakral setiap habis pertandingan bola, tapi kenapa bukan itu yang dinyanyikan? Iya. Tapi sebenarnya itu bukan pure salah Anang Ashantinya juga kalau kita bilang ya, karena itu kan ada kaitannya semua dengan panitia. Panitianya tuh kenapa bisa meloloskan lagu tersebut kayak gitu? Atau panitianya boleh request kan kalau misalnya maksudnya lagunya ini ya, ini ya gitu. Kan memang berhak gitu untuk ngasih tahu lah gitu ya, ngasih tahu kalau misalnya. Tapi kasihan sih Cak Ashantinya tuh. Iya, sampai kayak langsung tuh tutup komentar. Nah, iya pas di lokasi juga kayak yang pas mereka tuh walk out kan Kak. Ashantinya kayak nengok-nengok ke belakang gitu. Mungkin kayak kenapa nih salahnya di mana? Mungkin kayak gitu kali ya. Cuman di saat itu pun Ashantinya kayak berusaha gitulah Ca. Matiin karena udah huha huha. Iya. Jangankan Ashanti awa aja udah kayak dingin. Pantai, gitu jurus Naruto lah menghilang. Ya karena tipe Bunda Ashanti juga yang bangsa kepikiran gitu enggak sih? Iya sih. Ya netizen jangan apa ya menggeruduk sebelah pihak lah, mungkin didalami lah kasusnya. Atau lihat dari sisi panitia di apanya ini. Iya. Soalnya jangan si artisnya Pilgrim. Ini aja loh, tapi si panitianya. Panitianya juga didalami gitu. Apakah memang melakukan persetujuan terhadap lagu-lagu yang akan dinyanyikan gitu-gitu. Ya buat Bunda Shanti, Om Anang, Bunda dan Om ya. Nah, pokoknya Anang Ashanti lah. Buat Anang Ashanti semoga bisa segera memberikan klarifikasi mungkin ya, pelurusan bagi masyarakat. Memang masyarakat ini pasti berbondong-bondong untuk menggeruduk media sosial keduanya ya kan. Netizen ini selalu mencari kesalahan apalagi selebritinya. Iya. Ya itu dia ya Tribuners ya, dua berita kita pada hari ini. Semoga bisa mengisi sore harinya Tribuners sekalian. Kalau mau cari informasi terupdate di lokal, di nasional maupun di internasional, bisa ke portalnya Tribun Medan, ada di www.medan.tribunnews.com. Bisa juga melalui media sosial kita di bawah ini, atau download langsung aplikasi Tribun X. Jangan lupa saksikan Selamat Sore Medan setiap hari Senin sampai dengan Jumat di jam 5 sore. Kalau begitu aku Risha, aku Tria. Ini karena Bunda Ashanti dan Om Anang atau Mas Anang. Kita hijau-hijau loh. Lah, hijau lumut. Dari tadi loh. Iya. Enggak, biasanya itu Anang. Oh, Anang hijau. Oke, kalau begitu aku Risha, aku Tria. Beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Bye Tribuners, selamat sore Medan. Assalamualaikum.